Ancaman hukumannya seumur hidup dan maksimal 20 tahun. Salah satunya adalah untuk bom ikan. Kemudian menindaklanjuti kegiatan ini di tanggal 8 Juli 2024 unit Gakum, Subdit Gakum di Polai melaksanakan kegiatan profiling dan penyelidikan sampai dengan mengikuti yang diduga sebagai tersangka, kemudian melaksanakan penangkapan di jam 8.30 waktu Indonesia Barat di depan Indomaret Kota Pasuruan. Kemudian dari hasil penangkapan dan interogasi yang dilaksanakan awal oleh Subdit Gakum dikembangkan lagi dan melaksanakan penyitaan terhadap dugaan bahan peledak ini di 4.200 casing detonator, kemudian detonator sudah jadi 775 buah, ini semua di depan. Kemudian bahan peledak serbuk sendiri kurang lebih 5,5 kilo, jumlah 8 plastik seperti yang ada di depan. Kemudian 20 kilo bila ditambahkan dengan yang disita di TKP, kemudian ada belerang, potasium, klorat jumlah, sebuah warna merah kuda, dan 2 plastik seberat 1.200 gram, sebuah warna coklat jumlah 5 bungkus dengan total berat 650 gram. Kalau kita melihat sebuah warna coklat ini merupakan bahan peledak yang sudah dihancurkan dari bahan peledak awal atau bahan peledak yang disiapkan untuk membuatkan media atau tempat yang bisa digunakan untuk memasukkan daripada detonator. Kemudian serbuk hitam jumlah 2 plastik dan sejumlah 2 plastik dengan total berat 500 gram, ini black powder hasil uji screening yang telah dilakukan oleh Brimob sendiri. Di sini ada disposal, ya. Kemudian serbuk warna krim jumlah 3 plastik dengan berat total 250 gram, primer dan haji hasil uji bakar. Serbuk basah warna krim dengan wadah tupperware seberat 2 kg juga ada di depan ini. Kemudian detonator setengah jadi 1.900 buah di depan juga contohnya. Kemudian sumbu ledak warna merah dengan panjang 15 meter, ukuran 25 grain. Di sini ada di depan juga warna merah. Kemudian kapas merek Media Soft cotton bal jumlah 3 plastik, 2 gulung sumbu api warna hitam 30 meter, 1 unit mobil Nissan juga kita amankan, 2 buah koper ada di depan ini. Kemudian 7 buah
tempat yang dijadikan sebagai media, satu buah blender, satu buah kuas, dua buah alat penggulung aluminium, satu set alat ayakan beserta skrup kecil, satu buah timbangan elektrik juga ada di depan, dua buah kompor warna biru dan merah, serta lima buah laman warna coklat. Dari hasil diamankannya satu dugaan sebagai tersangka, kemudian kita tingkatkan menjadi tersangka, di mana berinisial FR, kemudian bertempat tinggal di wilayah Pasuruan. Kemudian pasal yang dilanggar yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1991 tentang mengubah order mekti tijeblie bisonder strafon palingan ITSPB 1946 nomor 17 dan nomor ino dahulu nomor 8 tahun 1948. Ancaman hukumannya seumur hidup dan maksimal 20 tahun, dan di mana tersangka merupakan residivis yang telah dihukum pernah menjalani hukuman 5 bulan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.